Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, manapun kalian berada, selamat malam semuanya. Jumpa kembali bersama Bang Win di channel YouTube Update Leslar. Update seputar Leslar khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Bagi kalian semua yang baru bergabung serta menemukan channel ini, jangan bimbang, ragu serta bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita teraktual, terupdate, teranyar, terhangat seputar Lesti Kejora, Rizky Bilar, Abang L tentunya. Dan bagi para sahabat dimanapun kalian berada, untuk mulai perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, coba kita lihat dulu unggahan yang pertama para sahabat ya. Yang mana di sini kita lihat nih, alhamdulillah, kita lihat ya, tuh masya Allah. Bismillah, semangat bisa yuk Lesti Kejora. Tuh ya, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Dilancarkan sampai wisuda nanti, amin, Allahumma amin. Gak sabar lihat pun Les wisuda dihadiri suami dan putra tercintanya Abang Prati, bismillahirrahmanirrahim. Ada juga dari Erinok ya, masya Allah, tabarakallah. Ada Neng Tuti, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ada Cak Opan juga ikut berkomentar, masya Allah, bundanya Abang Fatih menyala, auto calon sarjana S1. Ada Lina Naufal juga nih, insya Allah lancar, suaminya full support soalnya, masya Allah. Ada Rianti juga, bismillah, lancar skripsinya dan wisudanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada juga dari Enang Swistina, masya Allah, tabarakallah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan mudah-mudahan lancar sampai di hari H nanti saat wisuda ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya nih, ada Papa B bernyanyi lagu apa di Bangladesh kayaknya ya. Mohon doanya, saya lagi persiapan mau ikut Bangladesh Idol. Ada Irawati, masya Allah, main piano dan nyanyi lagu bahasa Inggris, makin keren loh Pak. Serius gak virus katanya tuh ya. Aku ngerti, me my life aja bun, kukira lagu Korea katanya ya. Ada juga komentar nih dari Enza Delio, nangis karena lirik lagunya, nangis karena suara yang nyanyi. Jujur banget sih Bang. Dan kita lihat di sini jawaban Papa Bia ya, para sahabat ya. Bang, kayak kamu Mas kalau ngomong terlalu jujur katanya tuh ya. Ada juga dari Unstory, Kak Bila, rahim aku anget katanya ya. Ya ampun, ada-ada aja. rahimnya ada opennya ya Kak katanya tuh ya. Ada-ada aja, benar-benar ya. Haha, open your eyes katanya ya. Rahimnya ada opennya ya Kak katanya tuh. Kemudian selanjutnya di sini ada Agus Herianto, kirain mau tinju bro. Ada juga dari bisa di collection, ada berapa lagu yang nanti dibawakan Pak katanya itu ya. Dan kita lihat di sini sealbum foto katanya ya. Aduh, masya Allah, ada-ada aja para sahabat. Inilah kelakuan Presiden Konoha ya, bikin ketawa, bikin ngakak ya, masya Allah. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan berkah berkah selalu buat Bapak Ibi, Bunda Lesti dan Abang El, amin. Kemudian selanjutnya last night kita lihat di sini, ternyata Abang El bersama Pak EM tuh, masya Allah. Soalnya pada sehat-sehat Yana, amin. Ada Kak Niyati juga, masya Allah, tabarakallah, solehnya Panda sehat, sehat-sehat terus ya nak. Selalu bahagia bersama Panda kesayangannya, amin Allahumma amin. Ada sama Waemi, masya Allah, tabarakallah, Fatih sama kakek Median. Ada juga dari Bahar Wirta, Abang Gemoy bareng kakek yang lebih gemoy pula katanya ya. Ada Dewi Prila, apakah ini Abang kepedesan lagi katanya ya. Pedas katanya ya, masya Allah. Kemudian selanjutnya ini tadi ya para sahabatnya di Cibubur tuh, masya Allah, udah rame banget, belum aja tampil
abang sudah ramai banget dan kita lihat tuh, ih keren banget lagi tempatnya ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Selanjutnya kita lihat di sini, live meet and greet Amkales Klar Cibubur, rumah makan hiburan official. Tuh, wow wow wow, ini tadi ya para sahabat ya. Kemudian juga kita lihat antusias dari para penonton yang memang super duper wow banget sih. Sangat menghibur sekali pokoknya Leslar ya tuh. Masya Allah. Dan Bang Bi ikutan nyanyi mungkin bantu istrinya juga biar nggak keluar energi banyak. Karena lagi enak badan. Oh lagi enak badan. Masya Allah. Rame banget yang sayang sama keluarga Lester sampai dah diulang-ulang panggil untuk dapat door prize. Malah semangat ngejar Lester mau pulang biar bisa foto bareng sama keluarga Lester katanya tuh ya. Aduh, masya Allah. Dan kita lihat juga di situ. Masya Allah, semoga lekas sembuh. Dede Lesti Kejora sehat seperti sedia kala. Amin. Maaf Bunda, kok baca caption Bunda jadi kepo deh. Apa benar emang Bunda Lesti lagi kurang sehat ya hari ini katanya ya? Lagi nggak enak badan Bunda Lesti ya, lagi nggak enak badan Bunda. Kelihatan sih kayak lagi nggak enak fit. Mudah-mudahan lagi ngidam ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aduh, tapi nggak tahu ya persahabat ya. Apakah lagi ngidam? Nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih. Masya Allah selalu ramai ya, bagian Leslar naik panggung selalu heboh. Lala. Kalau Leslar naik panggung mah ya, masya Allah tuh, masya Allah gemas mah kalian. Bikin terharu ya, sehat dan sukses terus ya kalian, bahagia selalu, banyak cinta buat kalian. Ada Siti, masya Allah baru lihat acara langsung tadi, cantik dan ganteng banget sampai terharu tadi ya. Masya Allah, pokoknya mah bangga banget kalau udah ngeliat langsung. Ini kita lihat juga ini tuh, masya Allah. Masalah ya, support terus Amka teman-teman, bentuk support kita ke Lesla dengan cara melihat Amka tanpa skip. Digaskin terus pokoknya ya, masya Allah, kita doakan terus mudah-mudahan berkah barokah bahagia untuk keluarga Leslar dan keluarga besarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Meet and greet hari ini bareng pemeran Amka, kalau ada Lester tuh seru dan rame ya. Masya Allah, masya Allah tuh, saya setuju kalau Abang El hadir di Amka katanya tuh. Masya Allah, pokoknya berkah barokah. Oke, tetap stay tune mudah-mudahan. Sebelumnya kita doakan mudah-mudahan Bunda Lesti cepat pulih dan bisa kembali sehat dan fit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat mengenai informasi tersebut? Silahkan untuk berkomentar. Bang mencoba, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.